Polisi wanita Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Polis Gustuskul yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-75 tahun. Kegiatan Polis Gustuskul ini diikuti oleh sejumlah polwan dari berbagai satker yang mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Negeri Terpadu Madani Jalan Soekarno-Hatta nomor 2A, RT 001, RW 02, Talise, Kecamatan Mantikulire, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selaku ketua panitia itu Dwi Trindah Ninglu memimpin kegiatan Polis Gustuskul itu sendiri. Ia juga bertindak sebagai MC dan dalam pelaksanaannya dilakukan penyuluhan kepada para siswa dan siswi. Polwan menghimbau siswa dan guru agar waspada terhadap kejahatan pada anak. Siswa diminta bijak dalam bersosial media dan tidak mengenakan barang berharga saat beraktivitas ke sekolah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan.